Syederalun, petugas dari Masyarakat Relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap Aceh melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Serambi Indonesia Menasah Manyang Ingin Jaya Aceh Besar Kamis 26 Maret. ACT Aceh menurunkan 2 orang petugas untuk melakukan penyemprotan. Aksi itu dimulai dari halaman kantor, lobi, ruang bisnis, redaksi, Radio Serambi FM, Kompas TV, mesin percetakan koran hingga galeri ATM. Penyemprotan itu sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.